update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada hari kemarin, 16 Juni 2002. Fadli Faisal, sang paman dari Gala Sky Andriansa yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Ai, mengajak sang keponakan kesayangannya untuk potong rambut di salah satu pusat perbelanjaan atau mall karena rambut Gala Sky sudah mulai terlihat memanjang. Sesampainya di mall, Gala Sky pun tampak mulai mengerti bahwa ia akan dipotong rambutnya oleh Ai. Gala pun terlihat ketakutan. Ia memeluk erat Ai. Berikut ini adalah video lengkapnya. Gal tahu aja rambutnya mau dicukur, dia langsung meluk gue dengan erat dari tadi setiap mau diturunin. Udah ya, cukur rambut. Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa sayang. Ya. Setelah dipotong rambutnya, Gala Sky pun akhirnya terlihat lebih segar dan ganteng. Mereka pun makan bersama dengan salah satu kerabat yaitu Ibu Anggi Paturusi. Dan Tete Siska pun berusaha membersihkan sisa-sisa rambut yang nempel di sekitar kepala Gala. Dokter gigi, nanti Gala kalau periksa gigi dia ini aja. Habis nangis, ku makan kerupuk. Setelah potong rambut dan makan, Ibu Anggi pun mengajak Gala Sky untuk berkeliling mall dan membelikan Gala Sky mainan mobil-mobilan. Meskipun Ibu Anggi Paturusi merupakan orang yang sangat sibuk, namun ia tetap menyempatkan waktunya untuk Gala Sky Andriansyah. Halo guys. Ya, halo. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Turun ya, turun. Terus. Apa itu yang langsung gua konekin juga apa-apa? Ini lagi pameran nih. Segala perhatian yang diberikan oleh Fadli Faisal yang merupakan adik kandung dari almarhum Bibi Andriansyah kepada sang keponakan pun terlihat ia sosok pengganti seorang ayah untuk Gala Sky. Terlihat sekali bahwa kasih sayang yang diberikan oleh Fadli Faisal kepada Gala Sky pun sangat tulus dan ikhlas. Meskipun sibuk akan pekerjaannya, namun Fadli Faisal pun tetap meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk sang keponakan. Tak hanya itu, Ibu Anggi Paturusi yang merupakan kerabat terdekat dari keluarga Haji Faisal pun sangat perhatian kepada Gala Sky Andriansa. Ia menganggap Gala Sky sebagai cucunya sendiri. Dan sebaliknya, Gala Sky pun menganggap Ibu Anggi sebagai neneknya sendiri. Gala memanggil Nena.